harimau. Menyakiti harimau Siberia sama saja dengan menantang bahaya. Karena harimau yang bisa tumbuh hingga seberat 225 kg ini bisa menyimpan dendam terhadap makhluk lain termasuk manusia yang pernah menyakitinya. Mengutip Lispers, seorang pemburu berkebangsaan Rusia Vladimir Markov pernah melukai seekor harimau Siberia di tahun 1997. Selang 12 hingga 48 jam setelahnya, tepat di malam hari, harimau tersebut melacak jejak Markov hingga ke kabin tempat Markov menginap. Namun malam itu, Markov tak ada di dalam kabin. Dan harimau yang mengamuk hanya merusak seluruh barang yang ada dan menunggu kedatangan Markov. Ketika akhirnya sang pemburu sampai di kabin, harimau tersebut membunuh dan memakannya. Kemampuan harimau tersebut dalam menunggu sang pemburu datang diklaim peneliti sebagai kemampuan harimau dalam mengingat-ingat sakit hati dan menyimpan dendam.